Selamat sore kepada warga dunia. Hari ini tanggal 14 Februari tahun 2023. Saya Sedi Sabun, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, dan sebelah kanan saya Komandan Oscar Wandipo, dia sebagai Ketua Dewan Militer Kodab 3 Lugama Drakma di bawah pimpinan Panglima Brigjen Jenderal Egyanus Kokoya. Kami ada di sini dan pada hari ini kami sampaikan bahwa secara resmi kami telah terima foto dan video dari Panglima Egyanus Kokoya pasukannya, di mana mereka melaporkan bahwa pilot warga negara Selandia Baru, pilot sisi air itu resmi mereka tahan sebagai jaminan politik untuk negosiasi tentang hak kemerdekaan bangsa Papua Barat. Dan mereka sudah mengirim foto dan video dia bersama pasukan TPNPP di Margas Kodab 3 Lugama Drakma, dan pilot dalam keadaan baik-baik dan sehat. Kemudian TPNPP akan bertanggung jawab. Jadi pilot itu ditahan sebagai teman dan sahabat dari tetangga kami terdekat, orang New Zealand. Jadi prinsip kami bahwa Australia dan New Zealand adalah close neighbor. Mereka adalah tetangga dekat kami daripada Jakarta.